Sabar, Andi. Tetaplah seperti ini. Aku akan gila, Nandia. Mohon maaf, mengganggu, Raden. Ya, ada apa? Kanjeng Ayu Bagasita meminta Kanjeng Ayu Sinta untuk menemani pergi. Sinta? Sinta? Pergilah. Kamu hati-hati. Baik. Aku akan menemani di Kanjeng Ayu Bagasita. Sungguh bukan waktu yang tepat. Aku membiarkan Nawangsi tanpa pengawasan. Mari bersulap. Mari. Selamat malam, Kanjeng Ayu. Maaf, aku datang terlalu malam. Apa aku masih bisa membeli? Oh, silakan, silakan Kanjeng Ayu. Fusena itu sangat senang sekali dengan karya Pahat. Dan kamu sebagai calon Garwa Padmi juga harus mulai menggemarinya. Baik, Kanjeng Ayu. Bagus. Aku akan mengajarimu bagaimana caranya memilih karya Pahat yang baik. Aku mau yang ini. Baik, Kanjeng Ayu. Tolong ambilkan yang itu. Yang ini, Kanjeng Ayu. Pak, tolong dibayarkan. Baik. Maaf, aku tidak bisa terlalu lama di sini. Karena aku masih harus melakukan kunjungan. Dan kamu pelajarilah pahatan-pahatan tadi. Karena itu adalah pahatan yang baik. Terima kasih atas pengajarannya, Kanjeng Ayu. Baiklah, setelah ini silakan ke Katamenggungan. Baik, Kanjeng Ayu. Tolong kembalikan pahatan yang baru saja kamu beli. Karena salah satu pahatan itu adalah punyaku. Kamu ini kenapa sih, Mas? Barang yang sudah dijual tentu saja bisa dibeli. Tidak, Sinta. Kumohon, tolong kembalikan. Aku ingin memberitahu pada Nawangsi kalau karya seniku bisa menghasilkan uang. Tolong, Sinta. Apa peduliku? Sinta! Nikmat sekali malam ini. Abi dalam bantu aku. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk pergi. Anandia. Kamu mau kemana? Apa nanti? Anandia. Tetaplah seperti ini. Aku akan gila, Anandia. Entah karena mabok. Atau karena memang aku akan gila. Raden Fusena memeluk Anandia. Ada apa ya? Biarkan saja, jangan mengganggu. Anandia. Mas Aryo. Mas Aryo pasti sudah menungguku. Anandia. Anandia. Cepatnya. Ayo, Raden. Den. Tambah lagi, Raden. Maafkan aku, Mas Aryo. Semoga masih sempat.
Dalam mimpiku bisa menolongku. Ya, mungkin dia bisa menolongku. Jika kau dalam keadaan gila, terpuruk dan kesengsaraan, jangan sungkan untuk meminta tolong kepadaku. Pergilah ke laut selatan, pejamkan matamu dan sebut namaku. Niscaya aku akan mendengarmu. Aku akan datang untuk menolong. Ratu Kidul Penguasa Laut, aku butuh pertolonganmu. Ratu Kidul Penguasa Laut, aku butuh pertolonganmu. Ratu Kidul Penguasa Laut, aku butuh pertolonganmu. Cahyo, Ratu Kidul benar-benar nyata.